Brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Sesuai janji saya, video kali ini kita akan review untuk mixer Hartwell. Tipenya yang kita review ini adalah tipe XR16 yang kemarin kita review bersama power yang 4 channel. Nah, ini kita akan review lebih dalam lagi untuk mixer Hartwell tipe XR16. Kemarin-kemarin sudah kita review juga untuk adiknya yang tipe XR8, itu yang 8 channel. Nah, ini abangnya, ini yang 16 channel. Kita lihat untuk fiturnya apa aja di XR16. Pertama, untuk mic line inputnya ada 16, 1-16. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Aux-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Graphic equalizer 7 band ada 2, L dan R. Ada USB play di atas. Dan mode-modenya kita bisa pilih Bluetooth recorder. Nah, untuk output main itu bisa menggunakan jack Canon atau jack Akai di sebelah sini. Dan untuk grupnya ada 2, grup 1 dan 2. Dan yang terakhir untuk echo-nya sudah 99 DSP digital multi effect. Dan ada tombol phantom. Dan kita lihat untuk mic line input per channel, di sini ada insert, gain, high, high mid, low mid, low, aux 1 2 3 4 dan efek per channel dan balance. Terus ada tombol mute, assign dan group. Terus di sini ada fader seperti biasa dan ada tombol solo. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya ya. Untuk mic kita akan menggunakan yang merek Hartwell juga, sama tipenya Pro 9. Sekarang kita colok saja ke mic line nomor 8. LR-nya kita naikkan. Ya. Sekarang kita naikkan untuk fader-nya C low 1 2, gain-nya kita naikin sedikit C low 1 2. 1 2 C low 1 2 di 1 2 C low di 1 2. Mantap sekali untuk suaranya. Sekarang kita kasih echo sedikit. Echo di sebelah sini C low 1 2 1 2 1 2 C low this 1 2 C low 1 2 this. Suaranya juga bersih sekali. Mixer menggunakan yang Hartwell XR16 dan untuk mic-nya menggunakan yang Pro 9. Sekarang kita akan tes untuk suara musiknya. Saya sudah connect ke Bluetooth. Untuk fitur di XR16 ini sudah ada Bluetooth-nya, jadi kita langsung connect saja, oke? Sekarang kita nyalakan musiknya. C low 1 baris. C low 1 baris. Cilo satu baris, satu baris ciris. Cilo satu baris, satu dua. Ya, satu dua, satu dua, satu dua. Jadi misalkan kurang untuk high mid-nya, kita tinggal naikin sedikit high mid dan low mid ini. C satu dua tis. 1 2 C low this 1 2 C low 1 2 this 1 2 C. Nah, ini high-nya. C-nya lebih dapat. 1 2 C this 1 2 1 2 1 2 C low this. Satu dua C. Mantap, suaranya mantap sekali. Tidak ada noise juga. Oke, itu saja untuk review mixer dari Hartwell tipe XR16. Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau langsung di Bukalapak saya aja untuk harganya. Untuk pembelian juga, teman-teman langsung klik saja di link kolom komentar atau di deskripsi.
Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.